Yang saya pelajari hari ini yaitu adalah cara melayani nasabah. Kedua, tetap pendirian, misalnya seperti kalau kita melayani nasabah itu gak boleh kalau nasabahnya marah kita balik marah, tata tutur kata kita juga harus dijaga. Kemudian bagaimana kita cara mengayomi nasabah itu, baik mereka ketika kita sudah kenal ataupun tidak. Terima kasih, Bu. Jadi setelah saya mengikuti pembekalan pelatihan ini, pembelajaran ini, saya mendapatkan banyak hal. Seperti contohnya senyum, senyum dan ramah. Senyum itu boleh, tapi jangan di setiap hal. Seperti contohnya, cukup hanya dalam perkenalan saja. Ketika sudah masuk ke problem masalah yang diberikan nasabah kepada kita, kita lebih ke empati, jangan ke senyum. Jadi di sini kita lebih diajarkan bagaimana caranya mirroring ya? Iya, mirroring nasabah. Terima kasih. Yang dapat saya pelajari yang pertama adalah dari awal manusia itu, setiap manusia itu berbeda-beda. Yang kedua, posisikan kita ketika kita bertemu sama orang baru, kita menjadi gelas yang kosong, supaya ketika kita menerima masukan ataupun arahan ataupun nasihat dari orang yang menurut kita itu mengajar kita, bahkan itu bahkan mereka itu akan sayang sama kita. Jadi posisikan kita itu ketika bertemu orang baru selalu menjadi gelas yang kosong, walaupun dia ada di bawah kita, bahkan di atas kita. Yang ketiga, ketika kita berbicara sama orang lain, buat orang lain simpatik dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Dan ketika kita memberikan bantuan sama orang lain, pasti kita akan lebih senang gitu. Paling saya dapat adalah komunikasi itu adalah simpel dan nyaman. Udah sering sih lihat di sosmed tentang SMA-an yang didapatkan dari pelatihan hari ini. Yang pertama adalah lebih ke postur. Komunikasi, postur yang baik itu benar-benar diperhatikan sekali. Itu sih poin pertama yang bisa saya dapat, Bu. Kita harus memiliki postur yang baik untuk melayani nasabah supaya mereka lebih dihargai. Yang kedua, ya gimana kita harus berpartisipasi, gimana kita harus menganggap bahwasannya kita berpartisipasi itu adalah sebuah privilege. Dan juga feedback is the key to be a champion. Sampai detik ini sih mungkin kalau saya pribadi masih sensitif kalau diberikan feedback, tapi hari ini meskipun itu materi pengantar, itu benar-benar nyentuh buat saya gitu, Bu. Terima kasih banyak.